Duduk dalam syurga elok-elok dah, seronok dalam syurga, segala nikmat dalam syurga semua dapat. Duduk dalam syurga ni tak payah nak usaha apa-apa. Teringat niat saja Allah bagi makan. Teringat teringin apa Allah bagi. Tu seronoknya syurga tuan-tuan, Ustaz Ali Muhammad. Pakaian yang sangat indah, seronok, cantik, tak ada susah payah, tak ada duka cita, tak ada apa, semua seronok dekat dalam syurga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, yang dihormati Tuan Nazir Masjid Sungai Serai, ya, Sungai Serai, yang dihormati seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat dipertemukan pada malam ini. Seronok gembira hati saya dapat jumpa tuan-tuan. Kita sambut pula tadi dengan qasidah memuji Nabi SAW alaihi wasallam, menambah kegembiraan kita pada kita berada pada apa ni bulan Maulid ni kan, bulan Maulidur Rasul ni. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ramai tuan-tuan, saya duduk kat atas ni nampak semua. Duduk kat bawah tu rasa macam ya ni nampak babai makcik belakang. Ha, nampak? Ha, kan? Ni. Ha, nampak. Tiba tak mau babai saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Salih Allah Syamad, tajuk kita pada malam ni ialah amalan yang mengangkat darjat kita di sisi Allah. Dan untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu sendiri merupakan darjat yang mulia daripada kalangan umat. Nah, sallallahu alaihi wasallam terpilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW sendiri, itu sendiri telah mengangkat darjat kita nak dibandingkan dengan umat-umat sebelum ni. Satu hari sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Musa alaihi salam, ini dalam tercatat dalam kitab tafsir Imam At-Tabari rahimahullahu taala, yang sampai sanadnya kepada seorang tabi'in nama bernama Qatadah radhiyallahu anhu. Imam Malik sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat tu. Nabi Musa kata, "Ya Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ni." Dalam kitab Taurat yang ada pada Nabi Musa AS, Nabi Musa kata apa? "Aku tengok dalam kitab Taurat ni, Ya Allah, ada satu umat yang mereka ini merupakan sebaik-baik umat nak dibanding dengan umat seluruhnya. Jadikan mereka itu umatku," kata Nabi Musa AS. Lalu Allah kata kepada Nabi Musa, "Itu umatnya Ahmad." Kita ni Allah jadikan sebaik-baik umat. Allah sebut dalam Quran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Allah iktiraf kita umat Nabi Muhammad ni sebagai umat yang paling mulia, yang paling hebat, sebaik-baik umat nak banding daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa alaihi salam yang jumlahnya entah berapa. Allah iktiraf kita ni jadi umat paling baik.
Pasal apa kita umat paling baik? Sebab Nabi kita, Nabi paling baik. Nabi kita ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sayyidul mursalin. Sayyidul mursalin, ketua kepada segala para rasul. Semua rasul Nabi SAW, Nabi kita ketua. Kita kadang-kadang kita tak berasa hebat sebab kita tak kenal Nabi kita siapa, tuan-tuan. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Waktu Nabi Adam alaihi salam dijadikan, Nabi Adam termakan dengan pujuk rayu syaitan, iblis. Akhirnya makan buah khuldi. Duduk dalam syurga, elok-elok dah, seronok dalam syurga, segala nikmat dalam syurga semua dapat. Duduk dalam syurga ni tak payah nak usaha apa-apa. Teringat niat saja, Allah bagi makan. Teringin apa, Allah bagi. Tu seronoknya syurga, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang sangat indah, seronok, cantik, tak ada susah payah, tak ada duka cita, tak ada apa, semua seronok dekat dalam syurga ni. Tiba-tiba syaitan pi bisik, "Adam, tu makanlah buah tu. Tu buah khuldi. Allah tak bagi. Allah ni Maha Pengampun, jangan risau." Kita duk biasa dengar ni dia bisikan syaitan ni. Dia ada dua bisikan ni kita muslimat, tuan-tuan. Dalam ni duk mengajak kita buat takbir ni ada dua jenis bisik. Bisik, tuan-tuan. Yang pertama nama bisik syaitan, yang kedua nama bisik nafsu. Tak boleh kenal ni di antara dua-dua bisik ni. Bisik nafsu ni dia merengek, tahu merengek, merengek, merengek. Macam kita bawa anak kita pergi dekat supermarket, lepas tu dia tengok ada Beyblade. Patung Ultraman ke apa semua. Nak beli tu merengek. Nah, tu nafsu punya tu lah. Nak tahu merengek tak merengek, muslimat lalu tepi kedai beg tangan lah. Dia lalu, sekejap dia patah balik, sekejap dia lalu, dia patah balik. Orang lelaki lalu kot tepi kedai tayar sport rim ke sport rim apa. Kata pun yang jenis kaki mancing lalu tepi kedai tu, joran tu. Oh, subhanallah. Yang nak muda-muda ni, lalu tepi kedai ni. Kedai motor Wai Suku. Tuan-tuan silap selamat. Merengek tu nafsu. Nafsu jenis merengek. Tapi subhanallah, kalau bisikan syaitan, nak tahu bisikan syaitan macam mana? Dia rancang, dia plan kat kita. Kita boleh berasa bisikan ni. Dia beritahu kita, "Alah, buat-buatlah tersilap WhatsApp." Nah, tu. "Buat-buatlah tersilap call." Dia nak approach perempuan seorang ke? Dia, "Macam mana aku nak buat nak bagi dia tahu aku suka kat dia ni? Buat-buatlah tersilap call. Hai, kau orang boleh cakap dengan Mat? Eh, ni bukan Mat lah. Eh, ni siapa ni? Ni Siti." "Oh, ya, oh, silap lah. Duduk mana ni? Tengah buat apa?" "Ah, nampak." Dia, lepas tu budak tu pula, tersilap mesej apa semua. Hantar pula gambar senyum. "Ah, nampak ada can ni." Syaitan, tuan-tuan, dia plan. Dia tolong plan kat kita. Itu syaitan. Tuan-tuan, malam-malam kita tidur, tuan-tuan tahu tak? Ya. Setiap malam, kata Nabi SAW. Kita tengok hadis Nabi SAW. Dalil tentang bisikan syaitan ni. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin yadribu kullu uqadatin alayka laylun tawilun." Ini dalil dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, syaitan akan ikat tengkuk-tengkuk kamu pada setiap malam ketika kamu tidur dengan tiga ikatan. Setiap malam bila kita tidur, syaitan akan ikat tiga ikat dekat tengkuk kita ni. Dan dia akan bisik pada ikatan tu, pada setiap malam dia akan bisik. Tahu dia bisik apa? "Malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang." Tukar bahasa kita orang Sungai Serai ni, dia kata apa? "Awal lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dia bisik kita, "Awal lagi. Baru azan. Kan dia tulis kat depan tu qomat 15 minit. 5 minit je sahaja, 5 minit. Tidur 5 minit je lagi. Jaga-jaga 6.5 lah."
Faham tak ni? Biasa dengar tak bisikan tu? Ha, bisikan Syekh. Syekh Tan. Ada ni. Oh, tuan-tuan sekalian subhanallah. Jadi, syaitan kah, nafsu kah, dia mampu bisik je. Dia bukan boleh buat apa. Dia bukan boleh pegang tangan kita untuk pergi buat, dia bukan boleh pegang kat kaki kita untuk berjalan. Tak? Dia bisik je. Sebab tu, bila kita buat satu maksiat, yang kena azab tu kita. Pasal siapa kena azab kita? Syaitan yang pujuk. Syaitan kata, aku pujuk aja yang hang buat siapa suruh. Betul tak ni? Ha, saya cuman tak. Faham tak saya cakap apa ni? Kau perlu translator kat sini. Tuan-tuan sekalian subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syaitan bisik dekat Adam suruh makan buah khuldi tu. Dia suruh makan buah khuldi tu. Akhirnya terpedaya dengan bisikan syaitan, akhirnya Nabi Adam alaihi salam makan buah khuldi. Bila makan buah khuldi, akhirnya dikeluarkan Nabi Adam alaihi salam daripada syurga. Keluar daripada syurga, sedihlah Nabi Adam, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Menangislah Nabi Adam sampai mengalir air mata dia sampai jadi sungai-sungai waktu tu. Lalu subhanallah, Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat, dan Nabi Adam sebut satu perkataan, "Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, engkau ampunkanlah dosaku." Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampunkan dosaku. Waktu tu tak ada siapa dalam dunia melainkan dua orang ya. Adam dan Hawa. Hawa bukan Hawa, bukan Hawa. Ha waw ada syaddah atas waw alif hamzah. Ha tu ejaan yang tepat. Hawa. Adam dengan isteri dia aja. Nabi Adam dengan isteri dia. Aja. Tak ada siapa. Macam mana boleh tahu tentang Muhammad? Allah tanya Nabi Adam AS dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Mana kamu tahu tentang Muhammad? Nabi Adam kata, waktu aku dijadikan hari itu, waktu engkau masukkan roh dalam tubuhku, waktu aku celik mata saja, aku tengok tertera di kalimat, tertera kalimat di arasy Allah, gandingan dua nama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam manusia yang dua ada ni, daripada Nabi Adam sampai umat paling akhir, seluruh ni entah berapa trilion, entah berapa, tak tahu nak kira lah. Dengan jumlah jin yang terlalu banyak, dengan jumlah malaikat yang terlampau banyak, makhluk Allah yang begitu banyak, para Nabi dan para Rasul yang mencecah ribuan orang, dalam ramai-ramai seluruh makhluk Allah ni, nama seorang aja Allah letak dekat arasy Allah. Nama Nabi kita Muhammad SAW, tuan-tuan. Nama Nabi kita Muhammad SAW. Mulianya Nabi SAW, maka mulialah umat dia. Hebat Nabi SAW, maka hebatlah umat dia, kita. Umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah letak kita ni sebagai khair ummah. Umat yang paling hebat, yang paling baik nak banding dengan segala umat. Kata Nabi Adam, kata Nabi Musa, Ya Allah, engkau jadikanlah umatku. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ni, ada satu umat, mereka ini, salli Allah S.W.T. Muhammad, jadi orang yang paling awal masuk syurga. Mereka orang yang paling lambat, paling lewat sampai, orang yang paling lewat ada kat muka dunia, tapi orang yang paling awal masuk syurga, Ya Allah. Jadikan mereka tu umatku. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Untung tak jadi orang paling awal masuk syurga? Untunglah tuan-tuan. Duduk pada mahsyar bukan sekejap. Duduk padang mahsyar ni bukan sekejap tuan-tuan, lama. Bangkit-bangkit padang mahsyar ni dalam hadis riwayat yang disampaikan kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Nabi cerita bila kita bangkit-bangkit di padang mahsyar tu, bergerak kita pergi satu tempat untuk berhimpun, berdiri di tempat yang sama.
Dalam keadaan siapa dapat pijak kaki macam ni, ni satu nikmat untuk dia. Yang masing-masing duduk di hujung-hujung jari saja. Kalau dia dapat nikmat yang macam ni, kalau dia dapat pijak kaki dia macam ni, satu nikmat untuk dia. Dan dia duduk di tempat yang sama selama 70 tahun tidak diendah. 70 tahun. Matahari naik tegak atas kepala. Peluh masih tenggelam dalam peluh. Ada dekat perut, ada dekat dada, ada yang tenggelam sampai ada yang langsung tenggelam. Menunggu nak dihisap 70 tahun. Tuan-tuan Masjid Jemaat, itu baru tunggu tu. Sehari Allah panggil neraka mai. Bila Nabi SAW pi bincang minta dengan Allah, Allah tolonglah ya Allah, kesian ummati, ummati kesian ke umatku, Rabbi salib, Rabbi ummati, Rabbi ummati, kata Nabi SAW, wahai Tuhanku kesianlah ke umatku. Allah kata panggil neraka mai, panggil neraka. Waktu pi panggil neraka, tarik neraka 70 ribu tali yang memegang neraka ditarik, yang setiap tali itu dipegang oleh 70 ribu malaikat. Bawa seret sampai kat depan kita. Oh, neraka tegak. Tegak neraka tu, saya sebut hitam. Mata neraka dapat melihat sejauh 600 tahun perjalanan. Bunyi ngauman neraka dapat didengar sejauh 600 tahun perjalanan. Tuan-tuan tahu tak siapa duduk depan sekali? Siapa yang paling depan sekali ini untuk berhadapan dengan hisab ni? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Walhal kita orang paling last. Potong kiu. Potong kiu tuan-tuan. Mail paling last, pi depan sekali. Allahu Rabbi. Bila tegak-tegak neraka, Allah mula timbang, pasang timbang mizan ni. Nak pasang timbang mizan ni, siapa orang paling depan sekali batok? Depan sekali umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau kita yang duduk kat sini ni, yang duduk dekat dalam majlis ni, ramai malam ni, Alhamdulillah. 3,000 ada. Kata bi lah tuan-tuan, buat sedap. Tuan-tuan, sejimat. Kalau ni setiap orang pada kita ni, mai sini, kita nak check seorang demi seorang. Ambil orang mula-mula sekali, ustaz mula sekali, berdiri kat depan. Salih Alisim Muhammad. Mari kita kira semenjak daripada baligh hari tu. Lah ni umur awal kan? 14? Oh, 41 tu balik je, sorry. Tuan-tuan, umur 41, subhanallah Alisim Muhammad. Tuan-tuan, kita kira daripada umur 11 tahun hari tu, yang baligh tu sampai umur 41. Seringgit pertama dapat daripada mana, belanja pergi dekat mana, halal ke haram. Faham ni sahabat? Saya sahabat. Kalau kata halal entah belanja haram, kalau kata halal-halal, salih ala si Muhammad, siapa yang kata halal walhal ni haram, pergi cari pula orang tu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Daripada umur 11 sampai umur 41, berapa lama nak kira ni? Seringgit, 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 seringgit. Tu tak kira lagi. Waktu muda dulu buat apa? Ni waktu umur 18 tahun tu, tu tengok siapa? Tu pegang anak darah mana tu? Ha, bukan ustaz ni lah, orang lain lah tu. Saya duduk tengok dia pula. Kata ustaz mana tahu pula ni. Ha ni sahabat. Salih alaihi sallam Muhammad. Allah cek, boleh bayang tak kalau nak cek satu-satu-satu-satu? Salih alaihi sallam Muhammad. Entah ambil masa berapa lama tuan-tuan. Tu seorang. Ni orang belakang ni. Ni agak-agak yang duduk kat sini. Bila nak habis ni? Ni kita kat sini ni. Tuan-tuan faham tak ni? Tu, ni baru kita kat sini. Kalau satu kaum, kalau satu umat, tuan-tuan boleh bayang tak? Nak tunggu tu punya lama. Sebab tu umat Nabi Muhammad Allah letak depan sekali. Settle dulu. Selesaikan mereka dulu. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad. Pasal mereka ni umat yang mulia, umat yang paling baik. Sebab Nabi mereka, Nabi paling baik. Tu tak untung lagi yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Masuk syurga. Dalam Salih Alaihi Muhammad riwayat sebut, kalau syurga disusun dengan saf, ahli syurga ada 120 saf. Dan 80 saf itu milik umat Nabi Muhammad SAW. 4 saf ya, 80. Ada 40 saf lagi ya. Tidak.
40 sahab ini kongsi daripada apa ni umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa alaihi salam. Semua kongsi. 40 sahab. Umat Nabi Muhammad kita yang belakang ni, yang kecil-kecil ni. Yang usia tak apa panjang ni. Nak sebut umat pendek tak takut sangat. Umat tak apa nak panjang ni. Jumlahnya tak ramai. Tapi 80 sahab daripada 120 sahab. Umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, subhanallah, subhanallah. Kita habis semua masuk syurga, baru umat lain akan masuk syurga. Nabi kita lah yang akan pergi ketuk pintu syurga waktu pintu syurga nak masuk. Waktu nak mula masuk syurga ni, Nabi kita akan pergi ketuk tu. Gelang yang duduk di depan pintu syurga tu, Nabi kita yang akan pergi. Dan kita akan duduk di belakang dia, umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, jadikan mereka tu umatku." Allah kata, itu umatnya Ahmad. "Ya Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ni ada satu umat yang mereka ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, beriman dengan umat-umat terdahulu. Beriman dengan Nabi terdahulu dan Nabi yang akan datang. Dan mereka menghafaz kitab-kitab mereka." Oh ni hebat ni. Kita hafaz Quran tu ni, anak kita ni. Hafaz Quran. 30 juzuk Quran, satu huruf pun tak salah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hafal buku teks, tuan-tuan. Salah. Tak apa, tak ada masalah apa. Quran tak boleh salah. Satu huruf tak boleh salah. Hafaz 6,000 lebih patah huruf, apa ni, huruf. 6,000 lebih huruf. Satu pun tak silap. Hebat, tuan-tuan, silap. Sebab tu orang-orang yang hafaz Quran ni orang mulia. Yang duk pandang dia lekeh, tuan-tuan. Orang hafaz Quran ni orang hebat. Sebab Quran dalam dada. Kita Quran atas dada. Alah handphone. Tak. Tuan-tuan, silap. Subhanallah. Jadikan mereka tu umatku, kata Nabi Musa. Allah kata itu umatnya Ahmad. "Ya Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ni ada satu umat yang mereka ini seandainya berniat melakukan kebaikan, engkau kira dia satu pahala. Dan seandainya mereka melakukan kebaikan tersebut, engkau gandakan sehingga 100 kali ganda, ya Allah. Jadikan mereka tu umatku." Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Yang ni special kita, tuan-tuan. Teringat nak buat dosa, Allah tak kira dosa selagi kita tak buat dosa tu. Teringat nak buat. Teringat nak buat dosa, lagi tak buat, Allah tak kira dosa. Tapi teringat nak buat baik, teringat nak buat baik, Allah dia kira satu pahala. Tapi kalau dia boleh buat baik tersebut, Allah kira paling kurang 10 kali ganda. Dan boleh pi sampai 700 kali ganda nilai sedekah. Ni kelebihan Allah bagi pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang Allah tak bagi pada umat-umat yang lain. Kata Nabi Musa AS, "Ya Allah, jadikan mereka tu umatku." Allah kata itu umatnya Ahmad. "Ya Allah, segala kemuliaan engkau berikan kepada umat Ahmad. Ya Allah, engkau jadikan aku ni umat Ahmad." Nabi Musa minta dia jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah tak makbul, tuan-tuan. Nah, hanya ada seorang Nabi saja yang dapat duduk di bawah syariat umat Nabi, syariat Nabi SAW. Siapa? Nabi Isa AS. Tuan-tuan, malam ni kita nak bincang tentang tu. Darjat. Darjat ni kedudukan. Kedudukan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau sebut darjat, dia ada kedudukan darjat sesama manusia. Ada kedudukan darjat di sisi Allah. Kita nak yang darjat di sisi Allah. Manusia tak apa, tuan-tuan, orang tak pandang kita hebat pun tak apa, tak ada masalah . Nah, tuan-tuan. Cuma kita duduk bawa kereta, tiba-tiba bunyi siren. Tepi, 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 dia kata. Dia kata, kalau bunyi siren, tu polis. Tepi, tepi. Rupanya ada menteri lalu. Kita pun kena pergi ke tepi. Dah tengah duk jalan, duk jam tu. Kena pergi tepi. Pasal apa? Menteri lalu. Sampai-sampai kat tol,
kita kena berhenti bayar tol. Dia tak payah, dia lalu terus. Sehari pergi berhenti makan, kita kena beratur ambil buffet. Dia tak payah, dia duduk meja khas tu dia. Orang serve pula kat atas. Tu dia panggil apa? Tu baru dia angkat darjat sesama manusia, dah dapat nikmat macam tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang yang dapat nikmat darjat di sisi Allah, pemilik kepada segala manusia ni, sudah pasti nikmatnya lebih hebat yang dia akan dapat. Di siren ni pun tuan-tuan, dia ada kalau jenis-jenis horn ke siren ni kita boleh tahu. Horn siren ni kalau dia bunyi wiu-wiu tu, dia maksud dia polis. Kalau bunyi ni no tu maksudnya apa? Ambulan. Ha ni. Ha. Kalau horn pun horn. Ping. Ping sekali. Oh tu maksud hai. Kalau peng-peng, oh bye-bye. Ha, tuan-tuan tahu, kena tahu tu syarat dia. Kalau peng, tu marah tu. Kalau peng-peng, 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 siapa tahu? Tilam tukar baru. Tilam tukar lama, tukar baru. Ha, tu. Oh, tak tahu. Itu dia punya syarat dia. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, yang kita nak ni bukan darjat sama manusia ni. Allah akan angkat darjat sesama manusia bila dia diangkat darjat di sisi Allah. Mari kita nak tengok. Kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abu Layth As-Samarqandi, dia kata 10 jenis amalan yang akan menyampaikan manusia ke peringkat orang-orang baik dan mendapat darjat yang tinggi. Mari kita nak tengok 10 amalan ni. Kita kalau boleh nak buat ni 10 amalan ni. Kata Abu Layth As-Samarqandi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nah 10 amalan yang dapat menyampaikan manusia ke peringkat orang yang lebih baik dan darjat yang tinggi di sisi Allah SWT. Yang pertama tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, banyak bersedekah. Tuan-tuan nak jadi orang yang mulia, darjat tinggi di sisi Allah, ialah banyak sedekah. Cuma sedekah ni tuan-tuan, dia panggil, Nabi sebut sadaqatun burhanun. Sedekah ni dia dalil, bukti. Bukti apa? Bukti orang beriman. Hanya orang beriman yang mampu sedekah tuan-tuan. Tak, kita sedekah je, sedekah orang bakhil, kata ulama. Tahu nak tahu sedekah orang bakhil ni macam mana? Dia kira-kira berapa dia sedekah, dia kira apa? Masuk sagi tabung lalu. Tabung lalu sagi, sebelah poket ada RM50, sebelah poket ada RM1. Saya tanya, ikhlas tuan-tuan nak jawab. Tuan-tuan bagi RM10 ke, bagi RM50 ke, bagi RM1 tu? Ikhlas jawab, ikhlas. RM50 bagus. Dah sebab RM50. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. RM1. Tak percaya buka tabung sagi tuan-tuan. Biru AJK, mata AJK tu kira RM1. Dah gulung macam rokok daun. Jenuh dorongkan pula kawan tu. Gaya pun tepuk bukan main tuan-tuan. Tepuk lalu depan dia. Bos RM1 tepuk kuat. Oh, bunyi satu masjid dengar. Tuan-tuan sekalian sebelah. Pasal apa bagi RM1? Pasal percaya tapi kurang iman. Walal Allah sebut, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli matmatu habba. Bandingkan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Maksud dia, kalau tuan-tuan bos RM1, Allah ganda 700 kali ganda. Tuan-tuan akan dapat berapa ringgit? RM700. Kalau masuk RM10 dapat berapa ringgit? RM7,000. Masuk 100 RM700,000. Lagi banyak masuk, lagi banyak dapat. Kalau ada bank offer kat kita, mailah masuk ni, deposit dekat bank kami, kami akan bagi 10%. Dia kata, wuih 10% tu. Dia kata, kami lagi banyak bagi, 20%. Kalau dia bagi 20% profit, bonus, tuan-tuan agak, tuan-tuan nak bagi RM1, habis semua kita buat keluar duit dalam tu, si AMB buat keluar, si Maybank buat keluar, habis semua, pibu. Lagi banyak kita masuk, lagi banyak kita dapat. Betul tak ni? Yang orang janji kita buat macam tu, yang Allah janji kita tak mahu. Dia kata RM1 Ustaz, RM1 tu pun dah 700 dah Ustaz, banyak tu, okey tu. Faham tak ni tuan?
Sebab tu para sahabat Nabi SAW lagi banyak dia bagi salat syamat, tuan-tuan. Lagi ada duit, lagi dia nak bagi. Sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an boleh sedekah seluruh hartanya fizabilillah. Sampai tak ada apa. Wahai Abu Bakar, tinggal apa ni? Tinggal Allah dan Rasul je. Pasal apa boleh bagi sampai seluruh harta tu? Pasal dia tahu yang pertamanya takkan kurang harta orang sedekah. Nabi SAW sebut, takkan kurang harta orang sedekah. Sebab tu walaupun Sayyidina Abu Bakar bagi seluruh hartanya fisabilillah dalam perang Tabuk, sejarah tak pernah cerita kata Sayyidina Abu Bakar ni orang miskin. Tak pernah je tu miskin. Sebab Allah janji dah, takkan kurang harta orang sedekah. Tapi Ustaz, duit saya ada 1,000, saya sedekah 100, saya tengok dalam bank saya tinggal 900. Betul lah kan? Allah kata takkan kurang harta orang sedekah. Tuan-tuan, duit bila kita Allah nak balas balik sedekah kita bukan semata-mata dalam bentuk duit. Nikmat ni macam-macam tuan-tuan. Boleh jadi sihat. Waktu orang yang sakit nak sihat, banyak sedekah. Menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Allah bagi sihat, nilai dia bukan 10-20 tuan-tuan. Faham tak ni? Allah bagi anak-anak yang soleh, ni anak-anak hafal Quran, nilai bukan 1,000,000 tuan-tuan. Salih Allah Syekh Muhammad. Orang Allah bagi kita boleh main masjid. Allah boleh kejut kita pagi-pagi untuk semayang 2 rakaat sebelum semayang subuh. Yang Allah kata khairun minad dunya wa ma fiha. Mungkin yang tu disebabkan oleh sedekah-sedekah yang kita duk bagi. Kita tak perasan. Banyak nikmat Allah bagi dengan sedekah kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, harta yang kita punya sebenarnya bukan yang duduk dekat tangan kita. Harta yang kita punya sebenarnya duduk yang kita serah pada orang lain. Satu hari Nabi SAW balik, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia balik-balik, Sayyidina Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, tadi ada orang main hantar kat kita ni, daging-daging kambing. Tapi orang main pekat-pekat main minta. Orang tu minta sedekah, saya bagi orang tu, bagi orang ni, bagi orang ni, bagi orang tu. Yang tinggal kat kita ni, hak kita ni tinggal batang, tinggal betih je. Yang tinggal hak kita ni betih je. Nabi SAW kata apa? Salah tu Aisyah. Hak kita yang sebenarnya ialah yang kita bagi ke orang, itulah hak kita sebenarnya. Ni yang hak betih ni, yang dekat kita ni, ni belum tentu dia hak kita lagi. Silap-silap lagi rosak tak boleh nak makan, belum tentu dia hak kita ni. Tapi yang bagi ke orang, itulah hak kita sebenarnya. Tuan-tuan, kalau sayang harta, simpan siap-siap buat pergi akhirat. Simpan. Tuan-tuan simpan kat dunia, tu dah ulama tasawuf kata apa, berapa ramai orang tertipu dengan dunia. Dia cari dunia yang dia rasa macam duit tu semua milik dia. Tiba-tiba dia mati, yang semua duit tu akan jadi difaraidkan kepada orang lain. 10 sen pun tak balik kan. Sedangkan waktu dia sibuk duk cari dunia tu, semayang tak sempat, pergi masjid tak sempat, mayang sunat tak sempat. Akhirnya pergi depan Allah, harta pun bagi kat orang, pahala pun tak ada nak buat masuk ke akhirat. Faham tak ni entah ni sebab? Ha? Kak sayang tak gelang kat tangan tu? Kalau sayang gelang kat tangan tu sedekah, sungguh. Pegang gelang tu, aduh. Sayang lah, ya Allah, sayang. Sayang, sedekah. Simpan sampai akhirat. Allah bagi 700 kali lebih hebat daripada gelang. Tak mau lah Ustaz, saya simpan lah. Tak apa, simpan. 2-3-4 hari, mati. Mati-mati, laki kita kahwin lain. Kahwin lain, gelang tu, dia bagi kat kawan tu. Kita dalam kubur tu, aku punya duit simpan lah. Boleh bagi. Kalau sayang, sedekah. Malam ni jumpa gelang lah tabung kita malam ni, Ustaz. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, ada seorang tu dia kedekut dengan anda. Sebab tu dengan sedekah ni yang kedekut. Jangan kedekut dengan sedekah. Kan? Lagi Allah tarik balik tu ya. Tabung lalu depan dia, tuan-tuan. Dia ni kedekut sangat. Kedekut sangat. Tabung lalu depan dia. Dia seluk poket, seluk poket, seluk poket. Nak cari duit RM1. Tarik, tuan-tuan jumpa duit RM1. Alhamdulillah, dia kata begitu. Alhamdulillah, jumpa duit RM1, alhamdulillah. Gulung, masuk tabung, tepuk. Oh, kemas lah. Gaya nak tolak tabung ke tepi, ada pakcik seorang belakang, cuik bau dia. Tengok pakcik ni selekeh tuan-tuan, dengan ketayak pun dah pergi ke belakang lah apa semua, dengan baju pun, baju pagoda pakai tinggal goda je, apa pun jatuh lah.
Pakcik ni tuan-tuan boleh hulur kat dia duit note 100-100 dua keping. Note 100-100 dua keping dia ambil. Ui, hebat Pak Long ni, tengok selekeh duit 200. Dia pun lipat-lipat duit 200 tu, dia masuk dalam tabung dia tolak. Habis-habis kuliah tuan-tuan, habis-habis mayang, dia nak pergi jumpa Pak Long. Dia nak tanya. Dia kata, Pak Long, saya hebat, saya kagum sungguh dengan Pak Long ni. Boleh sedekah sampai 200. Tak sayang duit kah? Tengok Pak Long pun selekeh, apalah beli baju apa kah? Ni masuk dalam tabung sampai 200. Tak sayang duit kah? Pak Long tu pun tengok dia. Pak Long tu kata kat dia, eh, tu bukan duit saya. Habis tu duit siapa? Duit kamu lah. Tadi kamu selok-selok poket jatuh. Aku bagi balik kat kamu aja. Yang kamu bulan tabung tu siapa suruh? Apa ni lembab betul. Ah, subhanallah. Jadi jangan duk berkira sangat. Sekejap Allah cabut macam tu kan. Dia boleh pergi korek balik tabung tu. Jangan main-main. Aduh, tuan-tuan sekalian. Nabi SAW sebut, salat ala si Muhammad. Kelebihan bersedekah ni, yang pertama dia tuan-tuan, Allah mengampunkan dosa. Tuan rasa tuan-tuan banyak dosa, tuan sedekah. Kata Nabi SAW, salat ala si Muhammad, sedekah itu akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadam api. Tuan-tuan rasa tuan-tuan banyak dosa. Ada tanda kita banyak dosa ni tuan-tuan. Tahu apa antara tanda kita banyak dosa? Yang pertamanya tuan-tuan, kita susah nak merasakan dosa. Itu tanda kita sedang tenggelam dalam dosa. Tahu tak ni? Sahabat kata dulu, kami dulu kalau buat dosa rasa macam duduk di sisi gunung. Gunung tu nak jatuh timpa kami. Ha tu. Orang munafik di kalangan kami bila buat dosa, dia berasa macam lalat hinggap kat hidung dia, lalu dia buat begini-gini. Tu orang munafik. Saya duk berasa kita ni lalat pun tak berasa dah. Buat dosa macam tak ada apa. Betul ni. Ada tak sini yang tak rasa macam saya, alhamdulillah semenjak saya jadi AJK masjid ni, Allah dilantik ni, saya rasa macam tak ada dosa. Alhamdulillah lah. Tak ada lah tuan-tuan. Lagi tak berasa berdosa, itu menunjukkan kita sedang tenggelam dalam dosa. Yang kedua, tanda dia apa ni? Tanda tak boleh menangis dengan dosa. Kita tak boleh nangis. Sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang dekat mana bahagian Nabi SAW yang dia teringat sangat. Aisyah diam, Ustaz. Aisyah kata, Nabi SAW bila bangun pada malam hari, Nabi ibadat sampai menangis basah janggut dia. Nabi nangis ni tuan-tuan sampai basah janggut Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang menangis sampai basah janggut dia. Oh, kita setitik air mata tak boleh keluar kan. Kemudian Nabi menangis lagi sehingga basah pangkuan dia. Kemudian Nabi menangis lagi sehingga basah tempat sujud dia. Tempat duduk menangis. Tu menangis sungguh-sungguh. Tahu pasal apa? Sebab Nabi berasa apa yang dia buat. Kita tuan-tuan tak boleh menangis. Tahu pasal apa kita tak boleh menangis pasal dosa? Sebab kita tak berasa berdosa nak menangis macam mana dengan dosa. Boleh faham tak ni? Kita main orang, saya tak tahulah keras sungguh hati kita ni tuan-tuan, saya tak faham lah. Saya sendiri pun sama lah. Pergi sembahyang tahajud, buat program Qiyamul Lail di masjid. Tok Imam dia kata, tuan-tuan, kita nak sembahyang taubat ni. Mailah kita kenang dosa-dosa yang kita buat. Menangis lah tuan-tuan, menangis lah. Orang sebelah kita tu punya menangis tuan-tuan, terisak. Sebelah. Kita tuan-tuan tak boleh kata apa. Tu dosa banyak tu, menangis teruk sangat. Dosa banyak tu, menangis teruk sangat. Aku tak menangis. Teruk lah. Lepas tu, Sayyidina Abu Bakar kata, kalau boleh menangis, paksa menangis. Paksa menangis, bagi keluar air mata tu. Ulama sebut, kalau ada keluar air mata tu, ambil air mata tu, sapu seluruh badan. Setitik air mata keluar, ambil air mata tu, sapu seluruh badan. Sebab air mata yang keluar kerana takutkan dosa itu akan menghalang daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi bila tahu kata banyak dosa, yang pertama buat apa? Banyak sedekah. Yang kedua,
Kata Nabi SAW, sedekah ini akan memisahkan diri kita daripada api neraka. Kata Nabi SAW, bersedekahlah kamu sekalian, kerana sesungguhnya sedekah itu adalah pemisah daripada neraka. Lagi, sedekah akan melipat gandakan pahala. Macam ayat yang saya sebut tadi ni, Allah akan gandakan 700 kali ganda. Yang ni, yang berikutnya Nabi SAW sebut tentang sedekah akan memadamkan kepanasan di alam kubur. Panas alam kubur tu, Allah akan sejukkan dengan sedekah. Hadir riwayat Imam At-Tabarani, Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya. Dan orang mukmin akan berenang, akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekah. Takut mati, takut panas dalam kubur, tuan-tuan, sedekah. Banyak sedekah. Tak usah risau, tuan-tuan. Allah ganti balik, jangan risau. Faham ni? Tuan-tuan bagi, Allah bagi balik. Takkan miskin lah, tuan-tuan yakin lah. Bagi, Allah bagi balik. Kita ni kena biasa. Tuan-tuan tahu tak pagi-pagi malaikat doa kat kita? Dua malaikat mai. Dia mai pagi-pagi, dia kata, ya Allah, engkau gantikanlah ni orang yang sedekah ni, gantikan harta dengan lebih baik. Seorang lagi kata apa? Ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang kedekut ni. Takut apa tuan? Tak pernah dalam sejarah orang jatuh miskin dengan sedekah. Orang lagi kaya dengan sedekah dah. Saya pernah jumpa seorang budak muda, orang pemuda lagi, muda lagi tuan-tuan. Saya ingat dia muda lagi pada saya ataupun lebih kurang pada saya. Dia ada satu developer, pemaju perumahan. Dia buat ribuan biji rumah, tuan-tuan sekalian. 10 sen pun tak ambil loan dengan bank. Saya kata, abang berniaga macam mana ni? Buat macam mana? Cari duit mana? Saya berniaga dengan Allah, Ustaz. Saya sedekah, Ustaz, lagi Allah bagi. Saya sedekah, Ustaz, lagi Allah bagi. Dia bagi, pernah bagi kat saya, tuan-tuan. Saya minta 300 nak beli Quran waktu tu. Saya ingat waktu mula saya buka madrasah mula-mula tu. Saya kata, boleh saya nak beli Quran, tuan? Tuan kot nak, tuan-tuan nak sedekah sekali, bolehlah. Saya kata kat dia. Dia kata, Ustaz, nak pakai Quran kan? Nak pakai duit? Saya kata, kalau bagi duit, saya boleh beli yang lain sama. Bagus juga. Ustaz nak pakai berapa? Saya ingat saya nak pakai dalam 300 je. 300 sana, sana. Dia pun panggil dia punya apa? Dia punya pembantu dia, account dia. Tulis cek kat Ustaz tak? Tulis cek. Ustaz nak tulis cek atas nama apa? Ma'ad Darul Faizin. Tulis nama Ma'ad Darul Faizin. Berapa Ustaz nak ni? 300. 300. Okey. Tulis kat Ustaz 5,000. Saya minta 300, dia bagi 5,000. Kalau saya tahu, saya minta 1,000 tu. Dapat banyak gitu. Dia bagi kat saya 5,000. Tuan-tuan, selepas lebih kurang 2 minggu kot, saya jumpa dia balik kat Shah Alam. Dia kata, Ustaz tahu tak apa jadi? Saya tak tahu. Projek saya yang saya dah tender, dah rejected, dah reject dah, dah chop reject dah kat file tu. Lipat simpan dah. Depa boleh buka balik file tu, daripada 12 juta tender tu sepatutnya, saya dapat 15 juta lebih kurang lah. Lebih banyak ni saya minta, kata, subhanallah, inilah yang saya duk cerita tentang kehebatan sedekah, Ustaz. Allah tunjukkan saya tak tahu nak buat lagu mana. Ni sebab tu saya duk bagi, dia kata. Subhanallah tuan-tuan, ada orang yang dapat dah, dia panggil tu, haqqul yaqin tu. Dia nampak benda-benda tu di depan dia. Tuan-tuan, masalah saya amat. Sebab tu orang tak pernah berkira dengan sedekah. Tak pasal apa, pasal nampak dah. Faham tak, tuan? Dia nak risau. Kata Nabi SAW lagi, salih ala saya Muhammad, orang yang banyak sedekah ni apa? Dia akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyam. Nabi SAW sebut tentang 7 golongan yang akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyam. Salah seorang daripada mana? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang dia sedekahkan. Maksud kata apa? Dia sembunyikan sedekah. Tuan-tuan, salih ala saya Muhammad, ada seorang zaman Nabi SAW, dia berhutang. Waktu ni pun penting kat tuan-tuan. Kalau cerita-cerita sedekah, ada orang tanya, Ustaz, antara hutang dan sedekah mana satu lebih penting, Ustaz? Yang mana lebih penting tuan? Bayar hutang tu. Nah, kalau ada duit RM10,
Nak sedekah kan nak bayar hutang ni? Bayar hutang lo. Hutang yang kita janji dengan orang, bukan hutang yang berjadual, yang tu lain. Hutang jadual bulan depan nak bayar, bulan lagi satu nak bayar, bulan satu lagi nak bayar, yang tu tak apa, belum sampai tempoh dah, jadi kita tak kira sebagai orang yang tertunggak hutang. Faham tak ni? Orang yang dikira sebagai hutang ni, yang berhutang ni, yang nanti roh dia tak lepas ni ialah orang yang sengaja tak mau bayar hutang tu. Yang terlepas waktu dia tu. Satu hari, ada seorang meninggal. Nabi SAW nak pergi sembahyang jenazah dia. Bila Nabi nak sembahyang jenazah, Nabi tanya, dia ni ada hutang tak? Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, dia ada hutang. Bila sebut dia ada hutang, Nabi kata apa? Saya minta maaf, saya tak mau sembahyang jenazah dia. Nabi tak mau sembahyang jenazah orang yang ada hutang. Maksud Nabi marah semua. Tuan-tuan tahu, Nabi pernah nak pi sembahyang jenazah bapa munafik, Abdullah bin Ubay. Nabi nak pi juga. Sampai Sayyidina Umar tahan, tahan. Jangan Rasulullah, dia ni bapa munafik ni. Sampai Allah turun ayat larang Nabi SAW pi sembahyang. Nak abang kata, bapa munafik pun Nabi SAW nak pi sembahyang jenazah. Orang ada hutang, Nabi tak mahu sembahyang jenazah. Teruk dah ni. Faham dah ni? Macam tak pernah angguk, nampak macam tak puas hati ya punya. Tuan-tuan, lalu seorang sahabat kesian. Dia kata, Rasulullah, tak apa, saya ambil alih hutang dia tu. Hutang dia banyak mana? Satu dinar. Satu dinar lebih kurang 800 ringgit lah. Satu dinar. Tak apa Rasulullah, saya ambil alih hutang dia. Maksud, biar dia pi tanpa hutang. Saya tanggung hutang dia. Tu anak-anak kita bila ada mak ayah, pak dia mati, ayah dia mati, anak tu pi berdiri kat pak. Dekat jenazah tu dia beritahu, tuan-tuan, kalau siapa-siapa yang ayah saya ada hutang, mai jumpa dengan saya ni tolong bayar. Maksud dia tu, bukan dia tolong bayar wakil pak dia. Tak, dia mengambil alih hutang bapak dia tu. Semua tanggungjawab hutang atas dia lah ni. Bapak dia tu pi dengan selamat, aman, tak ada hutang. Macam tu lah maksud dia. Boleh faham tak ni? Dia kata, saya tolong ambil alih hutang kawan saya ni, ya Rasulullah. Tak apa, biar dia pi dengan tenang. Baru Rasulullah SAW sembahyang jenazah dia. Esok saja Nabi jumpa dan Nabi tanya dia, kamu bayar tak lagi hutang dia? Loh, baru semalam kot. Baru semalam je kot, relax loh. Jadulah kot. Baru semalam je kot. Nabi kata apa? Pergi bayar cepat. Dua esok Nabi SAW jumpa dia, tanya lagi, bayar tak lagi hutang dia? Rasulullah saya dah bayar lah. Nabi kata apa? Baru hari ni, baru waktu ni, dia tenang daripada panasnya barzakh. Maksud dia, walaupun orang tolong bayar hutang dia, selagi hutang tu tak diselesaikan, selagi tu dia merasa bahangnya dalam barzah. Tu kena ingat lelok, nah. Nah, sekilas, man. Kadang-kadang kita ni berhutang orang, tu sekilas kita tak ambil berat. Nah. Yang besar-besar kita ambil berat juga lah. Allah suruh tulis kan. Tapi jenis hutang RM10, RM20 ni mana ambil kira sangat. Betul tak ni? Ayuh, aku tak buat duit lah. Ang tolong bayar asal kira pinjam duit lah lah. Okey, RM10 ambil. Bila sebut pinjam, jadi apa? Hutang. Lepas tu, senyap. Kawan ni pun lupa. Walhal, bila lupa, atas niat hutang, lupa tak menghalalkan hutang. Betul tak ni? Melainkan dia kata apa? Kalau hang lupa, aku halal. Memang buat lupa lah lepas tu. Faham tak dia tak? Hati-hati, baik-baik. Nah? Tuan-tuan sekalian, lagi. Dimasukkan syurga kerana sedekah. Dan seorang lelaki buat amal 70 tahun, 60 tahun. Duk buat amal ibadat 60 tahun. Dalam ibadat dia 60 tahun tak pernah buat maksiat. Tiba-tiba habis keluar daripada tempat ibadat dia tu, dia jumpa dengan seorang perempuan. 60 tahun tak pernah tengok siapa-siapa, duk buat ibadat je. Keluar-keluar jumpa perempuan. Yang tak cantik pun cantik, oh jangan main-main. Betul ya ni? Mata saya dah tunjuk soleh sangat lah. Kan? Orang lelaki dengan perempuan macam tu lah. Orang perempuan, orang lelaki. Zuyyana linnasi hubbu syahawat minan nisa, Allah memang jadi macam tu. Orang lelaki tengok orang perempuan, orang perempuan tengok lelaki-lelaki. Kalau lelaki-lelaki suka kat lelaki-lelaki tu, dia panggil kunyit.
Dia buat macam mana saya bantah. Dia macam tu. Eh dah ustaz tak apalah. Siapa kata ustaz tak apa tu, serupa je. Kalau ada ustaz mana main ceramah kat tempat tuan-tuan, dia kata apa? Saya tak apalah, orang perempuan telanjang depan saya pun saya okey, tak ada masalah. Itu menunjukkan yang ustaz tu ada masalah tuan. Dia keluar-keluar, dia jumpa seorang perempuan. Perempuan ni pujuk-pujuk dia, akhirnya dia berzina. Dalam tempoh tu 60 tahun dia buat ibadat, dia keluar saja daripada tempat ibadat dia terus berzina. Tapi orang baik tuan-tuan, dia fikir, ya Allah, pasal apa lah aku buat macam ni, silap lah aku buat macam ni. Dia mula dia rasa gelisah. Dia gelisah tuan-tuan, akhirnya dalam tengah duk gelisah tu, tiba-tiba mai seorang lelaki minta makan. Tuan, saya lapar, bagi saya makan. Dia tengah duk gelisah, tak lalu makan lah. Ambil roti, dia ada dua keping tu, dia bagi kat orang tu. Nah, ambillah kamu, kau tu pergi. Takdirnya dia meninggal. Dalam tengah gelisah pasal dosa tu, meninggal. Meninggal. Kata Imam Salih Alaihi Muhammad, Imam At-Tabari. Bila bangkit di padang mahsyar, tengok-tengok dosa dia, zina tu lebih berat daripada 60 tahun punya pahala amal. Lepas tu jaga elok-elok. Ingat ada teringat nak buat maksiat, syaitan duk bisik. Si ni anak-anak ni Tafiz ni, anak-anak duk hafal Quran ni, jaga, ujian berat. Tak apalah, buat sekali je. Nanti taubatlah. Tak apa, buat sekali je, nanti taubat. Tengah buat tu mati. Nabi sebut fa innamal a'malu bil khawatimiha, sungguhnya amal Allah kira kat penghujung ni. Ada seorang tu tuan-tuan, baik orang masjid ni, orang masjid dapat, bila duduklah masjid mula duk buat bisnes, berniaga. Bila buat berniaga, orang kata, nak deal dengan kau ni, pergi jumpa orang ni. Dia mula duk deal, dan masjid tak apa, tak sempat nak main dah. Dah mula pergi duk bersembang dekat kedai makan. Lepas tu, bawa pi makan pula dekat tuan-tuan sekalian. Pergi jumpa klien ni, jumpa dia punya apa? Jumpa dia punya klien ni dekat mana? Jumpa dekat disco. Tak pernah pi. Hari tu pi. Dia orang masjid. Tak pernah pi. Hari tu pi. Tiba-tiba orang main hantar kat dia cawan tu. Ni ayat apa ni? Beer. Tak pernah minum beer ni. Try lah sekali. Ni nak deal, close deal lah ni. Try lah sekali. Syaitan pun kata apa? Sekali ya. Panihang taubat lah. Inna Allah ghafurur rahim. Siap baca ayat lagi. Sungguhnya buat Allah ni mak pengampun lagi pengasihan ni. Taubat esok kan taubat lah. Minum tuan-tuan. Minum, nak cerita ni. Minum, ni, kena heart attack. Dia nak minum tu, dia takut agaknya. Jantung tu bergerak laju apa semua tuan-tuan sekalian, Salih Syed Muhammad. Waktu dia minum tu, kena heart attack. Mati kan? Mati tengah minum arak. Walhal dia asyik orang masjid. Lepas tu tuan-tuan, jangan duk over confidence sangat kita ni. Dia tak tahu tuan-tuan. Lepas tu Nabi SAW sebut, inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha. Sungguh setiap orang pada kamu beramal dengan amal ahli neraka, ahli syurga sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasal lagi nak masuk, lalu kitabnya mendahuluinya, dan dia beramal dengan amal ahli neraka di hujung hayatnya, lalu dia pun masuk neraka. Kata Nabi SAW. Atau waktu jangan duk terpedaya sangat, sekali je tak apa, lepas ni okey. Lepas ni yang boleh taubat. Takut waktu tengah buat tu mati. Pipi tengok dosa tu lebih berat daripada amalan 60 tahun tu. Cuma ada satu amalan yang dia buat lepas dia zina tu. Dia buat apa? Sedekah. Ambil pahala sedekah. Tengok-tengok pahala sedekah tu lebih berat lagi daripada pahala 60 tahun punya pahala amal. Akhirnya dia masuk syurga. Subhanallah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal beza di antara 60 tahun punya amal dengan sedekah ialah hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, dia buat amal sorang-sorang dia pahala pipi kau sorang-sorang. Hablum minan nas, dia bagi sedekah ke orang tu buat amal, dia dapat pahala sekali. Dia sedekah ke orang tu dapat makan, dapat sihat tubuh badan, boleh buat amal, pergi cari rezeki halal lagi, semua amalan kau tu dapat kat dia. Dia tumpang. Ini kelebihan sedekah.
Bukan dia dapat satu tu. Apa yang berlaku selepas hasil bersedekah, semua dia dapat tumpang, dapat tumpang, dapat tumpang, dapat tumpang, dapat tumpang. Faham tuan-tuan? Salihat Syekh Ahmad. Dan yang berikutnya tuan-tuan, rezeki akan bertambah dan kekayaan akan bertambah disebabkan sedekah. Kata Nabi SAW, tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah, 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 kata Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi kelebihan daripada sedekah, amalan yang tidak akan putus sampai mati. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza mata ibni Adam inqata amalu illa thalath. Bila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara. Sedaqatun jariyah, al-ilmu yang tafa'u bih, wa awalun salian yadu'ulah. Sedekah jariah dia, ilmu yang manfaat, dan anak yang, anak salih yang mendoakan dia. Yang berikutnya, tuan-tuan sekalian, salih ala sayyid Muhammad, panjang umur orang ajin sedekah ni, panjang umur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, dan Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Tuan-tuan nak tambah umur, sedekah bagi-bagi. Saya selalu pesan, ni Muslimat, tuan-tuan, suami pi masjid, mayang subuh, bagi duit dan suruh masuk dalam tabung. Setiap hari, jangan lupa, seringgit pun tak apa. Bagi jadi dia sedekah subuh setiap hari, waktu penuh barakah. Allah akan jauhkan kita musibah pada hari itu. Nah, Allah panjangkan usia kita. Kalau Muslimat duduk rumah yang tak pi masjid, yang tak ada siapa nak tolong bawa duit kita pergi masjid, sedia satu tabung. Tabung tu nak ambil mana Ustaz? Pi cari tepawai apa ni, raya gitu ni, semprit tu. Cuci elok-elok. Tebuk kat atas tu, ambil pisau tebuk elok-elok kat tu. Cuma pesan, saya pesan satu je. Seal kuat-kuat sikit, ambil selotip tu. Laki kita ni kali harap. Lagi dia buat motor tak cukup nak bayar ni dia. Silnya tulis kat situ, tabung subuh. Setiap hari dapat duit RM1 masuk tabung. Setiap hari masuk tabung. Satu hari Nabi Musa AS duduk, malaikat maut mai dia. Malaikat maut mai. Malaikat maut kata, tu nampak dah orang tu. Tiga line daripada depan tu. Satu, dua, tiga. Pakai baju warna. Lagi kita tengok lah kan. Dia kata, nampak ada orang kat depan tu? Nampak. Orang tu, esok mati. Esok mati. Dia kata semua. Takkan Nabi Musa nak pergi abang dia? Tuan, esok mati ya. Tengok abang tu kot. Dia sampai ajar dia buat macam nak. Lepas tu Nabi Musa pun, okey, relax. Tak apalah nak buat macam nak, kesian kat dia nak. Tak apalah, sampai ajar dia, okey lah. Duk esok mai tengok, eh, ada lagi. Duk lepas tu mai tengok, eh, ada lagi. Duk lepas tu tengok, eh, ada lagi. Dia ni malaikat maut ni silap orang kot. Dan bukan silap orang. Dia memang malaikat maut tanya. Dia memang tanya malaikat maut, hari tu kata dia nak mati dah. Lepas tu siapa tambah, siapa tambah lagi? Allah tambah usia dia kerana sedekah dia. Betul, tuan rasa nak umur panjang, tuan sedekah bagi tiap hari. Faham ni? Tapi kalau nak mati, tak mana pun mati tuan. Nah, jangan duduk kira apa, sedekah tiap hari. Pastikan tiap hari buat online transaction. Online mana? Dia panggil apa? Potong, potong, buat potongan tiap-tiap hari. Takut mati hari tu. Tuan-tuan, salih siamat. Ada seorang lelaki jumpa Nabi Sulaiman AS. Duduk dengan Nabi Sulaiman, malaikat malaikat maut beritahu, orang tu nak mati ya? Dia kata, malaikat Nabi Sulaiman beritahu kat dia, ni, kamu ni nak mati ni, malaikat maut habak lah. Dia kata, wahai Nabi Sulaiman, boleh tak hantar saya pergi India? Hantar saya pergi India, hantar saya pergi India sana tu. Pasal kot malaikat maut tak boleh jumpa kat sana ke apa. Kot kata nak mati kat sini, hantar saya pergi India. Nabi Sulaiman kata, okey, hantar tu pergi India. Hantar pakai angin lah. Kan Nabi Sulaiman dia boleh kontrol angin kan. Lepas tu malaikat maut mai kat Nabi Sulaiman. Dia kata, kawan tu pergi mana tu? Kawan tu nak pergi mana tu? Dia kata, dia nak pergi India. Aku habak, kata, aku hantar dia pergi India. Kata malaikat maut tu, yang aku duduk heran tu, pasal dia dalam jadual dia mati kat India. Tu dia tengok dia duduk kat sini bersepak tu.
Rupanya sungguh tak. Tuan-tuan sekalian subhanallah. Jadi sedekah dapat panjangkan umur. Sedekah dapat salli ala Sayyid Muhammad mencegah kematian yang buruk. Dia panggil su'ul khatimah. Ada orang mati tuan-tuan sekalian, mati tengah sujud. Ada orang mati tengah semayang. Nuh dekat Kuala Ketil baru ni, berapa minggu lepas. Bulan lepas. Tuan-tuan. Ni lepas semayang, lepas baca Yasin malam Jumaat. Tuan-tuan, dia azan, muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas azan, dia baca doa azan. Duduk tepi, pindah sikit tepi ni. Pindah tepi sikit, sikit tepi tempat dia azan tu. Nak semayang sunat, qabliyah, isyak. Elok angkat takbir. Allahu akbar. Rebah, meninggal. Real tuan-tuan. Dia panggil husnul khatimah, mati baik. Tuan-tuan tahu tak, salih ala Syed Muhammad. Ada seorang lelaki tok siap masjid dekat Terung, Terung. Tahu Terung kat Perak. Kat Perak. Nah, saya cuma anda. Meninggal bulan Ramadan hari tu. Tengah semai isyak lah. Real tuan-tuan. Mati ni panggil mati cantik ni, husnul khatibah ni. Bila orang tengok, tengok apa amalan yang dia duk buat. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Sedekah. Sedekah lagu mana? Ni, duit. Bil-bil air masjid ni tuan-tuan. Sampai tak pernah sampai kat bendahari masjid. Dia kerja siap. Duk pi jadi tukang masak masjid. Duk masak makan-makan apa masjid. Duk sapu sampah kat masjid. Bila mai TMB. Mai apa ni. Sini dia ayam apa dia ni. Syabas. Air Selangor. Mai bawa bil ni. Dia ambil kat dia. Dia ambil kat dia. Duit pencen ada sikit, bayar bil api, bayar bil air masjid. Dia ambil bayar airnya, ayaknya. Dia bayar sampai bendahari kita. Berapa lama dah kita tak dapat biaya ni? Dia buat tak tahu je tuan, dia bayar. Bila dia meninggal baru dapat biaya balik. Baru tahu kata selama ni dia duk bayar dan Allah matikan dia dalam masjid tengah sembahyang Isyak. Dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, sebab tu nak kemuliaan mati yang husnul khatimah, mati baik ni, tuan-tuan banyak sedekah, banyak sedekah, banyak sedekah. Faham tuan-tuan sekalian semua? Baik, tuan-tuan, saya tak berhajat nak sambung lagi, banyak lagi. Saya cuma nak bagi tahu dekat tuan-tuan, apa lagi daripada 10 tadi ni, saya baru baca satu ya sedekah. Pukul 9, kita baca 10 maksudnya, pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang pukul 6 pagi lagi pun kita ambil. InsyaAllah. Yang keduanya tuan-tuan, dia panggil amal yang mengangkat darjat kita syukur Allah, banyak baca Quran. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang yang selalu ingat akan akhirat. Duduk ni orang baik-baik ni. Nah, ni selalu peringat kita akhirat. Lepas tu kena kawan dengan orang baik-baik. Jangan duduk jauh-jauh dengan orang baik-baik, orang duduk peringat kita. Nah, saya. Kita duduk kawan dengan orang baik bukan sebab kita baik, tapi kita tak baiklah kita duduk dengan orang baik ni. Dia ni, nak buat tak baik malu sebab kawan kita orang baik. Yang boleh lekat, yang boleh lekat ketayak atas kepala ni tahu pasal apa? Pasal duk kawan dengan geng ketayak atas kepala. Ha? Faham tak? Yang keempat, menghubungkan silaturahim. Ini Allah angkat darjat. Yang kelima, menziarahi orang sakit. Yang keenam, kurang bergaul dengan orang kaya yang lupa akhirat. Kena kurang sikit. Boleh kawan orang kaya? Boleh. Eh? Tapi jangan. Kurang. Kalau orang kaya, semalam saya pergi dekat masjid mana saya ceramah semalam. Oh, ni saya kenal Ustaz. Ni Datuk Seri. Oh, insyaAllah. Dia penasihat masjid. InsyaAllah. Yang ni, oh ni Datuk Seri juga. Oh, ni dia luar kerja apa semua. InsyaAllah. Ini, oh. Banyak kereta hebat-hebat kaya-kaya. Tapi orang masjid. Okay, ni orang ni bagus. Kita boleh kawan dengan dia apa? Ada orang yang jenis orang kaya yang jenis tak ingat akhirat ni. Jangan duk kawan sangat dengan dia ni. Pasal saat lagi, kita lupa akhirat. Kita berasa macam kita boleh jadi macam dia. Sebab tu Nabi, sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, Salih Alaihi Muhammad, Tanbihu Ghafilin, dia kata, man jalasa ma'al aghnia, siapa yang suka duduk dengan orang kaya, maka dia akan cenderung kepada keinginan mencintai dunia. Dan mula-mula meninggalkan akhirat dia. Sungguh kan? Kita naik kereta kecil-kecil je, kawan dengan orang yang kereta besar-besar, kita rasa macam kita pun mampu nak pakai macam dia. Akhirnya bila kita beli macam dia, kita akhirnya kita meninggalkan akhirat kita sebab tak sempat nak buat ibadat, nak cari rezeki banyak sebab kita nak bayar hutang-hutang kita yang banyak tu.
akhirnya kita jauh daripada. Tuan-tuan faham tak ni? Ha. Saya lihat ada syaman. Lagi. Yang berikutnya, yang ketujuh. Banyak memikirkan bagaimana keadaan dirinya kelak. Jadi dia panggil orang yang sentiasa ingat. Kuna lagu manalah. Dia panggil orang-orang yang salih syamat, tuan-tuan. Istiqamah dalam amalan. Saya berhenti 9 suku. Dan sahabat Zat. Nampak macam stres lah nampak. Macam tu dah muka masing-masing. Ha, 9 suku tak berhenti. Tak silap syamat. Baik. Macam mana orang yang memikirkan bagaimana keadaan dirinya kelak, tuan-tuan sekalian, salih syamat Muhammad. Nah. Dia panggil orang yang istiqamah dalam amal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, qulli qawlan fil Islam. Ceritakan kepada aku satu amal, satu perkataan Islam yang aku tak tanya orang lain lah selain pada kamu, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, qul amantu billah thumma istaqim. Kamu kata kamu beriman pada Allah dan kamu istiqamah lah. Nak jadi orang istiqamah dengan amal ni, dia mesti beriman. Macam mana tuan-tuan? Saya nak bagi contoh. Tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa'adika mastata'tu a'udhu bika min syarrima sona'tu abu'ulaka bini'matika alaiya wa abu'u bidhambi faghfirli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-tuan tahu tuan-tuan baca apa tadi? Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Nabi kata man qalaha min nahari muqin biha famata qabla ayyum siya fahu min ahli jannah, wa man qalaha min al-layli muqinan biha famata qabla ayyus biha fahu min ahli jannah. Siapa baca dengan yakin pada sebelah siang dia, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa baca dengan yakin pada sebelah malam dia, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Faham Nabi kata apa? Baca dengan yakin, mati hari itu, masuk syurga. Orang yang istiqamah ni, maklum berapa lama dah buat Sayyidul Istighfar ni? 10 tahun dah Ustaz. Dulu Ustaz tu cerita sekali dulu 10 tahun dulu ni. Saya ingat sampai lah ni. Tiap-tiap hari tak pernah tinggal Ustaz. Pasal apa maklum tak pernah tinggal? Pasal maklum takut mati hari tu. Nabi pesan, kalau baca hari tu, mati hari tu masuk syurga. Maklum takut hari tu maklum mati. Sebab tu maklum tak pernah tinggal tiap-tiap hari. Ni dia panggil orang istiqamah. Atas iman dia, atas perkataan Nabi SAW. Boleh faham tak ni? Jadi tuan-tuan, tuan-tuan pun kena buat Sayyidul Istighfar ni tiap-tiap hari. Nah, siang sekali, malam sekali, lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali kah? Macam mana nak, tuan-tuan hapai tak? Siapa hapai ni angkat tangan? Siapa dah hapai dah angkat tangan? Alhamdulillah. Siapa tak hapai lagi angkat tangan? Yang apa dua-dua tak angkat siapa? Saya faham. Tawadhu'. Faham. Kalau yang tuan-tuan tak apai lagi, tuan-tuan boleh merujuk kepada Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Ustaz Google Lee. Google. Cari dekat Google tu penghulu istighfar, dia keluar screenshot, simpan kat info ni elok-elok, lepas main subuh baca, lepas main maghrib baca sekali. Ni orang yang akan Allah akan angkat darjat. Lagi, orang yang kurang angan-angan dan banyak mengingati mati. Dia banyak ni orang yang sentiasa ingat mati. Ni penting juga ni. Nabi kata apa? Man qama bi asyri ayatin. Siapa yang bangun pada setiap malam, malam baca 10 ayat, maka Allah akan menulis untuknya pembebasan daripada ghafilin. Orang-orang yang lalai. Siapa orang lalai ni? Orang yang dalam hidup dia, salli alaihi Muhammad,
tak pernah ingat mati. Ni orang lalai. Bangkit sehari-hari, tak pernah teringat kalau aku mati hari ni macam mana. Orang yang tak lalai ni pula, bangkit tiap-tiap hari, kalau aku mati hari ni macam manalah, ya Allah. Disebabkan dia takut dia mati hari tu, maka dia sembahyang fardu jemaah, dia baca Quran, dia zikir, dia istighfar, dia sembahyang sunat. Pasal apa? Pasal dia takut dia mati hari tu. Tuan-tuan faham tak ni? Kita jangan jadi orang ghafilin, orang lalai ni. Lagi, yang kesembilan, lebih banyak diam dan kurang bercakap. Ni orang yang Allah akan angkat darjat. Kata Nabi, man kana salli alaihi wasallam yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam sudah. Duduk dalam WhatsApp tu, grup tu, dia silent reader aja. Sekali-sekali keluar tazkirah, dia tulis. Merapu merepek, dia duduk diam-diam. Yang Nabi kata apa? Siapa yang mengelak daripada berbalah walaupun dia betul, Allah akan bina satu rumah di tengah syurga. Siapa yang Allah akan bina satu rumah di hujung syurga kepada orang yang tak berbohong walaupun main-main. Ni dalam WhatsApp ni merapu je kerja. Ha ni, saya simak. Tulis. Jemputan kahwin. Kita oh nak kenduri kahwin kawan kita ni. Dewan sekian-sekian buat di hotel bukan main lagi. Pakaian apa semua. Oh menu bla-bla. Kita pun baca berdirilah sampai kat ujung ni. Duduk dalam hati kita apa? Kawan kita ni nak kahwin dah, alhamdulillah ni nak buat kenduri kahwin dah. Bagi tahu kat isteri kita, ni dapat mesej ni, kawan kita ni nak panggil makan, nak panggil makan kenduri ni kat rumah dia. Sampai kat bawah dia kata apa? Tarikh masih belum bincang lagi, tahun tak tahu lagi, calon pun tak ada lagi. Kita kata kau ajak sungguh kau ni. Ni tak ada kerja. Tak ada kerja. Orang macam ni yang boleh bertahan diri daripada buat walaupun benda main-main lagu ni, Allah akan bina rumah untuk dalam syurga. Tahu pasal apa? Pasal susah orang nak tinggal. Tu yang ni. Dia tunjuk gambar kereta tu tunggi yang satu dalam apa ni longkang, dia kata apa? Ini temu ramah bersama dengan pemandu kereta tersebut macam mana kenderaannya boleh terbabas dekat dalam longkang. Dia pun letak audio kat situ. Kita pun klik. Dengar-dengar blub 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 blub. Tak ada kerja, kita kata. Itu ada seorang tuan-tuan sekalian, makcik tu dia pergi kerja tuan-tuan, dia pakai seluar terbalik. Tuan ni, kakak tu dia pergi kerja, dia pakai seluar terbalik. Tahu seluar terbalik? Yang dia pakai, dia tu misi. Bawa anak dia bola pakai motor, pakai seluar terbalik macam tu. Ada mamat mana dia berhenti kat traffic light, pergi ambil gambar kakak tu pakai seluar terbalik, viral dalam Facebook, WhatsApp. Faham ni? Dak yang dia tu satu hai tak apalah, yang hangpa pi share siapa suruh ni, yang orang zikir masjid ni. Masuk dalam grup masjid pun ada. Saya kata ni pasal apa yang hantar sampai gambar kak ni pakai seluar ni, kata apa? Kesian kak tu Ustaz pi kerja pakai seluar terbalik. Tak kerja tuan-tuan sekalian, subhanallah. Kakak tu sampai-sampai dekat skot dekat empat kerja dah, tuan-tuan bayang tak? Kawan dia kata apa? Kak, tu seluar terbalik. Apa? Saya agaklah macam tu lah. Harap-harap tak ada orang tengok lah, tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok apa, viral satu Malaysia. Ya Allah tuan-tuan, dia boleh tulis kat Facebook dia kata apa? Siapa ni, saya pakai seluar terbalik, itu aib saya hari tu, bukan sengaja saya nak pakai seluar terbalik. Tapi siapa yang share post saya tu, saya share gambar saya tu, saya tuntut kat akhirat. Oh tuan-tuan, jenuh beratok orang kat akhirat ni. Pahala free, tengok ni. Tuan-tuan bayang tak tuan-tuan pergi kerja pakai tu, seluar zip tak tutup. Pergi zip tak tutup, kita alah takin tuan-tuan, seluar buka dalam, zip je tak tutup, bukan nampak pun. Kawan kita kata apa? Siapa? Tu, kedai kopi tak tutup. Kedai kopi apa pula ni? Allah tutup. Harap orang tak ada orang nampak lah. Wadah kawan kita siap viral tuan, buat video kau ajak tu. Tuan-tuan sekalian subhanallah, semak tuan, jagalah. Jangan ada benda boleh cerita, ada benda kita tak boleh cerita. Jaga orang yang boleh jaga yang ni, tuan-tuan lah angkat darjah. Dan yang terakhir, yang ke-10, tawadhu'. Yang tak angkat tangan dia tawadhu' lah. Yang tanya tak jawab tadi ni tawadhu lah tu, saya faham. Tawadhu
bersederhana dalam kehidupan, sayang kepada orang miskin, gemar mendekati anak yatim dan mengusap kepala-kepala mereka, ni orang-orang merendah diri, orang ni Allah akan angkat darjat di sisi Allah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, orang yang merendahkan dirinya di sisi manusia sehingga dia dipandang kecil di sisi manusia, Allah akan angkat darjat dia. Siapa yang mengangkat dirinya di sisi manusia sehingga dia dipandang besar di sisi manusia, Allah akan merendahkan darjatnya lebih rendah daripada anjing dan babi. Apa tuan? Pi, kadang-kadang perendah diri sikit, perendahlah kita ni. I masuk tandas tu tuan-tuan, pi cuci tandas tu. Pi cuci tu perendah ni, buang ego-ego ni. Faham ni? Lagi hebat tuan-tuan, lagi tuan-tuan buat kerja tuan-tuan sekalian, kerja macam tu, orang lagi angkat tuan-tuan, jangan risau. Tapi buat ikhlas-ikhlas lah. Ni ada pergi viral pula. Ni sambil duk cuci tandas tu, pi buat live Facebook. Faham ni? Tak ada cerita lah. Pi sekali-sekali ni, geng-geng ni, kita-kita yang ada jawatan dalam masjid ni, waktu orang main mengaji macam ni, dia keluar bongkok susun kasut orang ni. Pi perendah diri kita tau. Pi susun kasut orang. Jangan tunjuk kat orang. Saya bagi handphone kat orang pula. Tulis gambar saya. Tulis kat dalam Facebook, WhatsApp dan Instagram. Jangan pandang kecil kau kecil. Jangan pandang sempat. Ha, kadang-kadang kena melakukan sesuatu yang boleh mengangkat darjat kita sisi. Tak yalah. Rendah diri kita. Kita rendahkan diri kita di sisi manusia, Allah akan angkat darjat kita. Kita jangan risau. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada hari ini jadi manfaat pada kita sekalian, insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Sebenarnya saya cadang nak berhenti pukul 9. Tapi disebabkan kita tadi dah, kita masuk, kita ada apa? Ada qasidah apa sebagainya. So allow tu saya tambah balik ke sini. Nampak ni? Ha, marah kah? Macam marah aja nampak. Marah tak mau main dah. InsyaAllah, insyaAllah tuan-tuan sekalian, jadi saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, terkasar bahasa sebagainya, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika, insyaAllah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.